Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Bunda Aci. Bunda Aci akan mengajak teman-teman untuk mengenal hadis keutamaan orang yang berpuasa. Tahukah kamu, Rasulullah bersabda, siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan landasan iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, bagi orang yang berpuasa juga mendapatkan dua kebahagiaan teman-teman. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Dan yang berikutnya adalah bahagia saat bertemu dengan Rabb-nya karena puasanya. Nah, sekarang kita lafazkan hadis keutamaan orang yang berpuasa. La khulufun famis shaimi athyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita ulangi sekali lagi ya. La khulufu famis shaimi athyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu tadi teman-teman, hadis keutamaan orang yang berpuasa. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Jangan lupa murojaah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.